Teman-teman, saat ini kita akan memperlihatkan perkembangan daripada pohon alpukat jenis nikol. Nah, di tempat kami ini ada dua buah alpukat nikol yang cukup baik perkembangannya ya, dari sisi daun dan juga trubusnya. Tetapi dari pokok utamanya dan juga percabangannya sepertinya masih belum seimbang ya teman-teman, dari rimbunnya daun yang ada pada pohon-pohon alpukat kami. Makanya dari pelajaran yang kami dapatkan bersama dengan Pak Haji Jeki, kita akan coba lakukan pruning ataupun pembentukan kanopi di awal pertumbuhannya, sehingga nantinya diharapkan pokok utama dan juga percabangannya semakin besar dan seimbang nantinya dengan pertumbuhan daripada daunnya ya teman-teman. Nah, di sini nanti kita akan memperlihatkan ada dua pohon yang kita coba lakukan pruning ataupun pemangkasan ya teman-teman. Dan ini kita lakukan sebagai bagian dari belajar ya di Mangalova untuk dipraktekkan. Nah, ini juga sekarang lagi dipersiapkan sama tim kebun untuk dilakukan pruning ya, pemangkasan untuk manajemen kanopinya nantinya dapat terbentuk dengan lebih baik. Teman-teman, ini juga alpukat nikol yang kedua ya, sama juga pertumbuhannya agak langsing dari sisi percabangan dan juga pokok utamanya ya teman-teman. Kita bisa lihat di situ, dan kita coba akan lakukan pemotongan pruning ya, untuk biar batang
pohonnya lebih besar karena memang di tempat kami ini angin dan hujan cukup kencang ya, cukup deras juga gitu ya. Dan terbukti ada beberapa video kami yang sebelumnya yang menunjukkan bahwa anginnya tempat kami cukup kencang. Takutnya dengan kondisi daun yang cukup rimbun akan membahayakan pohon itu sendiri gitu ya. Jadi kita coba dulu dengan manajemen kanopi ini untuk melakukan pembesaran batang ataupun percabangan sehingga nantinya pohon ini dapat bertumbuh dengan baik dan posturnya cukup stabil ya. Demikian dulu videonya untuk belajar pemangkasan atau pruning untuk manajemen kanopi. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Bye.